Sengaja saya mengeluarkan rasa cita atas karyawan Krakatau Steel Group dan keluarga. Patu karena Allah Ta'ala. Ini bagian dari kegiatan KS Krakatau Steel Group Berbagi yang tahun ini cakupannya juga cukup luas. Di samping kota Cilegon, kita juga ada di Kabupaten Lebak, itu kita mau lakukan besok, dan yang sudah kita laksanakan itu di Kabupaten Pandeglang, lantas ada juga Kabupaten Serang. Ini kemarin kita di Kabupaten Serang. Jadi ini mencakup di samping kota Cilegon sendiri ya. Dan kegiatan ini berlangsung dari 21 Mei yang lalu sampai tanggal 9 Juni. Ya, 9 Juni atau 5 Juni. Sembako kepada 400 itu apa ya, ada tukang ojek, ada tukang becak, ya. Di samping itu ada yatim. Kalau grup itu hampir 850 juta, di mana 500 jutanya itu dari Krakatau Steel dan 380-annya dari anak perusahaan. Jadi memang kombinasi KS dan anak perusahaan. Dan harapannya ya kita mau mohon ada ya, ini kan bagian dari corporate responsibility kita ya. Jadi mudah-mudahan bisa membawa berkah bagi masyarakat yang berada di lingkungan Krakatau Steel. Jadi ya harapan kita mendapatkan barokah dari ini semua.